Kintin, Puting Beliung. Jam pinten? Kintin angsal 1 jam napa setengah jam yang lalu. Pak bisa diceritakan tadi pas saat angin datang itu Bapak bagaimana? Ya pas saya lagi di belakang duduk sama anak ya. Angin tiba-tiba datang. Enggak disertai hujan. Gerimis, Mas. Gerimis, jadi ya saya pegang anak. Angin itu ada apa? Asbes terbang itu langsung pegang anak deh. Peristiwa angin Puting Beliung di Desa Seraten jam 4.15 menit. Nah, jujur saya belum ada di rumah karena ada rapat di kecamatan. Begitu pulang saya kaget karena tidak ada hujan di sini. Tahu-tahu ada angin mendadak, masyarakat kaget. Sekitar 20-30 rumah yang berat, yang perlu sangat bantuan. Semuanya perlu bantuan karena genteng rusak. Mudah-mudahan setelah ini ada gotong royong masyarakat, bagian masyarakat kami ataupun masyarakat luar yang bisa membantu. Nah, ini perlu bantuan bentuk apapun. Masyarakat kami sekarang trauma dengan hal seperti itu, perlu dipikirkan bersama. MI Alfata Seraten, pohonnya merubuhi kantor ruangan sekolahan. Ini juga perlu bantuan dan sekarang lagi pendataan dari Pak Kanit Intel, dari Polsek Ciluring pendata dan Kepala Dusun juga mendata. Desa sementara mendatangkan hasbes sebanyak 50. Nah, jika ini tidak cukup, desa terus akan berbuat untuk kepentingan masyarakat. Kami adalah untuk masyarakat dan akan berbuat untuk masyarakat. Baik dalam bentuk apapun, karena masyarakat kami sekarang masih dalam musibah. Ini alam yang tidak bisa diprediksi oleh manusia. Mudah-mudahan musibah ini tidak terjadi di desa lain.